Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Wan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wah, ramai ni. Selamat kembali ke tanah air. Telinga berdengung tuan ah. Oi, sakit ni tadi. Nak landing ni. Macam menekan sikit. Telinga. Bang kita. Tambah kalau yang ada sesema ke, oh lagi. Lagi sakit telinga. La ilaha illallah. Insya-Allah. Royal Brunei. Oh. Warna kuning ah. Gerbang ah. InsyaAllah bulan 11 kita akan beraksi lagi. 6 November pula penerbangan USN lepas ni. 6 November, 27 November, 28 Disember, 22 Januari, 18 Februari. Baik, ya. Yeah. Tunggu apa, Pak Haji? Bilai. Bilai, bilai. Sini ramai sikit, kena kelepas sikit. Kena nak pergi bilai lagi. Bau-bau keluar ni ramai. Saya kena pas sikit, ya. Bawa keluar tu memang penuh bilik air. Orang semua nak ambil yang paling dekat. Kita kena kelepas sikit. Nak pergi bilik air kena ambil yang belah depan. Ya Allah. Oh ni banyak pelancong-pelancong eh. Pelancong ke warga negara ke? Bagi yang bertanya tentang package umrah kembar umrah USN untuk bulan 11, kita masih ada kekosongan lagi untuk awal 11, akhir 11, kemudian cuti sekolah bulan 12 penuh, 22 Januari penuh tuan-tuan untuk cuti sekolah Jan. Dua bas insyaAllah USN bawa. Dan Februari masih ada kekosongan untuk pakej umrah Syaban. Ya. Bulan Januari penuh, bulan Februari Syaban masih ada. Alhamdulillah bersama dengan USN Jemaah Warga Negara Singapura. Semakin lama semakin ramai yang mengikuti kembar umrah USN. Okay, sebelum ni tak ada syarikat yang berjaya untuk meyakinkan mereka ni. Tapi kali ni saya trip kali ni, ni sekarang ni 25 September, 5 orang masuk Singapura. Kita dapat uruskan dengan baik. Tak ada apa beza dengan Malaysia, sama je, semua sama. Cuma you daripada Singapura terbang, itu saja. Tanda hello tuan-tuan. Berapa punya ramai jamban ni. Kita pergi tandas lain lah tuan-tuan. Tandas yang baru-baru turun ketibaan ni memang penuh. Ujung ke tengah ni ramai. Kita kena cari
yang lain sikit. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun wa'adil amin. La ilaha illallah. Wah, coklat. Coklat tuan. Oh. Noh. Anoh coklat. Tandas tu ah, nampak ke atas tu ah. Ha, yang itu lapang. Ya. Tandas ke atas ni lapang. So kita pergi yang belah atas lah. La ilaha illallah. Ni bawah pada. Immediate boarding ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini terasa agak ramai sikit. Khususnya di kelas A ni yang masuk pun ramai. Duty free. Apa ni? Cigars. Cigar. Ni yang macam Arnold Schwarzenegger hisap. Ni apa? Iraman ya. Duty free. Biasa tuan dekat Iraman tengok coklat-coklat lah, apa yang ada, cari coklat ke. Kalau orang-orang non-muslim ni, mereka beli arak ni nampak ah, oh, penuh. China, India, jamaknya murah kat sini ni. Ini jemaah-jemaah kita yang menaiki kursi roda yang perlu menaiki yang last sekali ya. Naik kursi roda kena yang last sekali. Yang lain dah boleh gerak awal. Eh, ada rimau dengan panda pengongsi durian. Oh, ni kedai durian betul ni. Durian Kingdom. Biasa balik umrah memang batuk tu kan lah. Batuk semua tu memang. Jadi jemaah kita nasihatkan memakai mask. Ada demam lah, pakai mask takut melarit ni. Cameron Highlands.
much. Penuh nak tengok budak-budak lah. Kecil-kecil lagi mak ayah dah bawa pergi umrah. Rezeki mereka lah. Tuan-tuan yang mana mampu boleh bawa anak-anak untuk ke tanah suci bagi pengalaman ya. Dan saya kira dari hari ke hari makin lama makin ramai juga yang bawa anak-anak ni ke tanah suci. Andai kata mampulah ya, tak usahlah. Welcome to Malaysia. Oh, Star Alliance punya kata bang eh. Ramai hari ni. Hai, minum dulu. Hai, apa tu? Air jus. Pink lychee ya. Oh. Baik, baik, baik. Jom, mana? Jom dia. Indah. Ayuh. Jom. Naik bas menuju ke terminal pertama. Nasi goreng ayam. Aduh, imok. Okey, alhamdulillah. Sampai tuan-tuan dah. Kita kena air semula. Kita akan menempuh immigration nanti.
di bahagian hadapan tu nanti. Ya. Ya, hari ni pemegang pasport pas jaga panjang pun dah boleh pakai biometrik. Alah, apa. So, Malaysia, China, kan, Jepun, Korea semua boleh. Carousel F. Oi, mak. Banyak dah beg dikeluarkan. Aish. Hei, mak. Ya. Yang kita risau apa dia? Takut ada orang mengambil zam-zam kita, kan, macam bulan 8 baru ni. Zam-zam jemaah ada yang ambil. Ya. So saya gantikan dengan zam-zam saya lah. Benda tu boleh berlaku di tanah. Aduh. Okey, kita tunggu beg bagasi dan zam-zam eh. Okey, apa sikit tuan. Apa-apa kita gambar angka akhir. Yalah, okey. Boleh lagi. Insya-Allah. Jangan lupa datang Singapura. Datang Woodland, insyaAllah. Ni Kuala. Oh, Ipoh, hai. Tu apa hal tu? Ha? Lain macam. Yalah. Okay, bye. Jumpa lagi insyaAllah. Baik. Lambaian perpisahan. Ya. Baik. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah jumpa kat Kuala. Baik. Subhanallah. Maka berakhirlah sudah tuan. Perjalanan umrah Jemaah Kebar Umrah JSN bagi grup KU05 25 September 2024. Dan semoga kita jumpa lagi insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, ya. Yang pastinya jom terus terbang bersama Kebar Umrah insyaAllah. Wallahualam.